Grab ya. Bahan yang kalian butuhkan yaitu lalu aro, lalu bloknya terserah. Kita akan pakai obsidian. Setelah itu kalian membutuhkan soul sand dan air. Pertama-tama kalian buat tembok ya, tembok biasa seperti ini, membentuk seperti terobong asap. Kalian tinggiin. Setelah itu kalian kasih soul sand dan air sampai yang paling atas. Oke. Lalu kalian tambahin lagi 2 blok. Setelah itu kalian kasih aro di atasnya seperti ini. Setelah seperti itu, yang kalian butuhkan selanjutnya yaitu adalah menaruh sign ya. Signnya terserah kalian, kasih di bawah seperti ini dan kasih lagi seperti ini. Dan ya, jadi sudah seperti itulah membuat instalan kill trap. Jadi kita akan mencobanya. Nah, ini kita masuk dan ya, kita mati. Jadi seperti itulah cara membuat instant kill trap. Jadi dadah, jangan lupa subscribe.